Halo semua, kembali lagi di channel Emma Gamers. Oke guys, banyak pertanyaan dari kalian. Bang, kok nggak dapet silver play button? Bang, mana silver play buttonnya? Bang, kok nggak unboxing silver play button? Nah, seperti yang kalian ketahui, silver play button itu bakalan didapat untuk channel YouTube yang sudah 100 ribu subscribers lebih. Nah, sedangkan saya sendiri udah sekarang udah 350 ribu lebih ya. Makasih buat kalian ya. Saya sampai ke 100 ribu subscribers itu bulan April kalau nggak salah. Saya mulai nge-di YouTube itu November 2016. Bulan April 2017 udah dapat 100 ribu subscribers. Makasih lagi buat kalian. Nah, pada saat disitu seharusnya saya sudah dapat silver play button kan. Kok sekarang udah April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Udah 6 bulan kok nggak pernah saya foto silver play buttonnya atau apa. Ya itu tandanya belum dapat guys. Nah, kenapa belum dapat? Oke, jadi waktu bulan April itu sampai 100 ribu subscribers, kan ada kayak formulir gitu, kayak formulir yang harus diisi untuk mendapatkan silver play button. Nah, saya sudah lakukan itu. Dan itu disubmit pada bulan Mei kalau nggak salah. Bulan 22 Mei saya submit. Nah, kan ada dapat kode kayak kode apa ya? Redemption code, kode penukaran gitu. Nah, udah senang gitu ya. Di situ dituliskan bakalan sampai 6 sampai 12 minggu gitu. Kalau hitungankan 12 minggu kita patokan yang paling ujung lah guys. 12 minggu itu kan berarti sekitar 3 bulan ya. Jadi saya pikir tuh 22 Mei, Juni, Juli, Agustus ya. Agustus udah paling lambat lah, paling dapat kan. Nah, malah sekarang udah Oktober belum dapat-dapat. Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Udah 5 bulan mana guys. Ini malah Oktober udah mau habis lagi, belum dapat-dapat guys. Nah, kenapa seperti itu guys? Saya berpikir apa ya? Saya berpikir mungkin silver play button saya nggak dapat-dapat mungkin karena alamatnya terpencil banget guys kalau di sini. Beda kan kalau di Jakarta, kan bisa ambil sendiri guys atau enggak, sedikit sederhananya masih Pulau Jawa. Saya pikir apa karena daerah terpencil gitu, apa karena daerah terpencil terus nggak sampai. Nah, sedangkan kan silver play button ini dikirim langsung dari Amerika loh guys, dari YouTube-nya langsung, bukan dari YouTube Indonesia. Tapi guys, ada secerca harapan karena kemarin ada paket datang. Nah, paket datang. Nah, ini guys. Paketnya datang, ada paket datang. Tapi saya belum tahu sih isinya. Jadi saya mau unboxing sekarang apa isinya. Nah, paket ini ada secerca harapan datang karena bentuknya kotak, guys. Jadi kayak apa ya? Kayak apa namanya? Bentuknya dari silver play button sendiri. Terus harapan lagi saya bertambah karena seisi rumah saya sudah tanya kepada kakak dua sama mama papa juga, nggak ada yang pesan online atau ada yang menunggu barang gitu. Jadi saya apa ya, ada jadi harapan banget ini ya silver play buttonnya gitu. Nah, itu yang harapannya. Tapi pesimisnya guys, kalau kalian lihat kardusnya, pembungkusnya kayak jelek banget gitu, kayak bukan dari YouTube gitu. Terus pengirimannya juga dari JNE. Biasanya kan kalau dari YouTube itu dari pos ya, pos Indonesia. Tapi ini dari JNE. Tapi nggak apa-apa, kita tetap berharap ada mujizat ya. Kita berharap emang ini gitu. Oke. Tapi belum ada guntingnya. Oke, saya ambil gunting dulu ya. Oke, kita coba buka ya. Jadi ini paket. Jangan-jangan PHP juga, jangan-jangan ada yang mail time mungkin, ya kan? Siapa tahu ada yang mail time saya, tapi saya nggak pernah taruh alamat saya sih. Siapa tahu ada yang mail time, ya nggak tahu juga. Pokoknya meragukan sih, bungkusannya nggak rapi gitu. Terus dari JNE juga, nggak modal amat, YouTube ke JNE. Oke, kita buka. Nah, itu bungkusannya juga gampang dikeluarin anjay. Oh, bentar guys. Nah, tapi guys kayaknya ini deh guys. Ini ada kotak hitam ini. Oh my god, iya guys. Bentar, aduh. Iya, kotak kayak bener nih. Astaga. YouTube ternyata benar. Soalnya seperti saya bilang tadi, saya yakin juga, sedikit yakin karena
bentuknya yang kotak dan juga nggak ada yang apa, nggak ada yang melakukan pengiriman gitu, nggak ada yang memesan online, kok datang akhirnya dapat juga guys, 350 ribu subscribers baru dapat guys. Jadi apa ya, 22 Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, sekitar 5 bulan baru dapat. Susahnya hidup di tempat terpencil ya. Oke, kita buka YouTube. Kita buka ini. Aduh, susah banget. Oke, guys. Jadi kalau pertama kali buka, malah yang dilihat pertama surat dari YouTube-nya, guys. Surat langsung dari CEO YouTube, Susan Wojcicki. Pokoknya yang pakai bahasa Inggris, guys. You just has done something that very few YouTube creators accomplished. You had an astonishing 100,000 people subscribe to your channel dan bla 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 ya. Daripada saya salah-salah baca juga bahasa Inggris, ini bahasa Inggrisnya bagus banget. Ya iyalah. Dan ini ya, jadi pertama kali buka silver ya, saya rasa juga kalian sudah lihat di lain-lain ya. Tapi enggak apa-apa, kita saya buat versi saya sendiri gitu. Dan di sini ada, setelah buka ada kardus, kardus. Apa sih, busa, busanya. Lalu di dalamnya ini yang baru yang plakatnya. Plakat atau apa sih ini? Masih dipakein plastik, guys. Jadi kita keluarin dulu. Sadis. Emma Gamers, kelihatan enggak, guys? Emma Gamers. Jadi silver play button. Gila. Emma Gamers. Oh, udah ditulis Emma Gamers juga ya. Congratulations for surpassing 100,000 subscriber YouTube. Gila. Ini juga guys, buat kalian dan berkat kalian gitu. Karena kalian dan juga buat kalian yang minta, dan juga berkat kalian lah saya dapat ini. Jadi makasih banget. Akhirnya saya sudah bisa post video ini. Jadi saya sebenarnya buat tadi guys, jujur aja ya. Kalau saya buka boxnya terus isinya bukan silver play button, saya nggak jadi upload. Tapi karena emang isinya silver play button juga, jadi makasih banget. Jadi ini bakalan digantung di situ mungkin. Inilah ruangan baru saya guys, studio baru saya. Jadi ya masih berbenah lah. Mungkin akan digantung di situ atau di mana, nggak tahu lah. Oke guys, jadi makasih banget buat ini. Ini adalah berkat kalian. Kalau nggak ada kalian, saya nggak bisa dapat ini. Gitu. 10,000 pun subscribers nggak bisa saya dapat kalau nggak ada kalian, ya kan? Jadi makasih juga buat support dari kalian. Semoga juga apa ya, semoga juga bisa sampai 1 juta atau dapat gold play button ya, walaupun mungkin membutuhkan waktu yang sangat lama gitu. Oke, sekali lagi makasih, saya sudah nggak tahu mau bilang apa selain makasih buat kalian gitu. Oke, jika kalian suka videonya silahkan like, komen di bawah kalau ada saran, pertanyaan, request, dan kritik. Akhir kata, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.